Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidina 'alal qa'ina darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang benar-benar Maha Adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang Maha Pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah yang kalau bukan karenanya Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Jaga Kerukunan Meski Berbeda Pilihan. Seperti yang teman-teman ketahui, pada Rabu kemarin tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa kita, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2024 sampai 2029. Tentunya tidak setiap orang di antara kita memiliki pilihan yang sama. Setiap orang di negara kita memiliki hak untuk menentukan kepada siapa suaranya berpihak, entah itu paslon 01, 02, atau 03. Kita pasti memiliki alasan masing-masing mengapa memilih paslon capres-cawapres tersebut. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk yang ditakdirkan Allah untuk menghormati pilihan orang lain. Islam memandang perbedaan sebagai rahmat dari Allah Ta'ala agar kita semua saling memahami karakter satu sama lain. Perbedaan ini tercermin dalam setiap pendapat dan pilihan berbeda antara tiap-tiap individu. Termasuk dalam menentukan pilihan pemimpin dalam pemilu kemarin. Berbeda boleh, akan tetapi saling bermusuhan, membenci, juga merendahkan sangat dilarang oleh agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'asal ismul fusuku ba'dal iman, yang artinya janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Senada dengan ayat Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada umatnya untuk jangan saling bermusuhan, membenci, mendengki akibat perbedaan langkah dan pendapat yang dipilih. Beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan pendapat ini juga telah dijelaskan dalam kisahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah pada peristiwa Perang Jamal dan Perang Unta. Keduanya juga pernah terlibat dalam perbedaan politik. Akan tetapi, keduanya juga tetap menjaga kerukunan, saling memuji dan menjaga objektivitas meski memiliki pandangan politik yang berbeda. Bahkan mereka tidak ingin berperang, bermusuhan, apalagi saling mencaci. Kondisi politik inilah yang membuat mereka terpaksa berbeda dalam menentukan langkah. Kerukunan di antara keduanya dapat kita jadikan contoh dan teladan untuk
pesta demokrasi tahun ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.